Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Haji Sahrul Loji. Terima kasih juga buat Pak Hendra Wijaya, buat sekeluarga Pak Hendra Wijaya. Terima kasih sudah ngasih jalan buat saya modal usaha, buat orang tua saya berangkat umroh. Terima kasih, semoga P3 kedepannya makin maju. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Saruji telah mendukung kami orang gak punya dapat. Amin. Terima kasih banyak untuk P3 yang telah mendukung saya, Pak Asinopi. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin emang impian saya pengen umroh, akhirnya saya dapat. Semoga P3 sukses terus, jaya terus. Saya berterima kasih sama P3. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Iya. Semangat Ibu, sampai ke tanah air juga dengan menjadi positif kepada masyarakat Kota Cilegon. Nah ini. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, kita menyambangi kantor sekretariat atau kantor DPC P3 Kota Cilegon. Luar biasa, ada dua pintu lantai. Dengar-dengar nih sahabat Lugas TV, di Harla P3 yang 50 ada undian bagi masyarakat Kota Cilegon. Yang mendapat undian itu akan diberangkatkan umroh. Wow, luar biasa. Katanya kalau nggak salah sih besok subuh akan terbang ya. Tentunya kami ke sini bisa bincang-bincang kepada warga yang mendapatkan tiket. Lah, bahasanya istilahnya tiket untuk umroh ke tanah suci. Kita masuk ke dalam, sahabat Lugas TV. Kita dari Lugas TV nih dapat info bahwa P3 Kota Cilegon memberangkatkan kurang lebih 5 ya untuk umroh ke tanah suci. Aduh, saya lihat ada ketua DPC P3 Kota Cilegon, Bapak Haji Saroji. Wah, luar biasa, Pak. Bisa sedikit-sedikit ya, Pak? Bincang-bincang ya, Pak? Oke, sahabat Lugas TV, sebelum ke Pak Haji, tentunya saya mau tanya yang 5 yang berangkat ini kira-kira boleh nih satu-satu nih ya. Untuk abang siapa, Bang? Suhandi. Bang Suhandi tinggal di mana, Bang? Di Gerem. Di Gerem, Kelurahan Gerem ya? Ya, Kecamatan Grogol. Ah, kemarin dapat salah satu ya, Bang ya? Iya. Gimana, Bang, perasaannya, Bang? Sebenarnya susah digambarkan ya, Pak. Susah digambarkan. Ini panggilan yang kuasa melalui P3. Sebelumnya ada mimpi-mimpi enggak, Bang, ini? Enggak, ya. Oh, enggak ada mimpi-mimpi. Iya. Oke, Bang. Apa nih pesan kepada P3 Kota Cilegon atau khusus kepada ketuanya Pak Abah Saruji? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Abah Saruji. Berkat mungkin melalui ini saya berangkat umroh gitu. Semoga P3 selalu maju, sukses terus untuk P3. Ya. Karena di logonya juga Kaabah ya. Iya, benar. Jadi sesuai nih ya. Sesuai sangat. Luar biasa ya. Oke, kita melanjut nih. Teteh, saya manggil Teteh ya. Karena ada telepon nih. Teteh, Teh. Mohon izin Teh. Siapa nama Teh? Namanya Siti Julaiha. Siti Julaiha di daerah mana nih? Kapling Blok C. Kapling ini ada di Cilegon, di Merak juga deh. Oh, Cilegon. Kemarin dapat juga ya? Iya, apa? Bagaimana perasaannya? Sama pertanyaannya. Ya, sebelumnya alhamdulillah ya, saya dapat paket umroh ini. Tapi saya paket umroh dapat, dikasih modal usaha juga dapat. Wow! Oh, itu. Paket full ya? Iya, alhamdulillah. Oh. Jadi yang berangkat itu orang tua saya. Oke, iya. Oh, jadi Teteh dikasih modal usaha. Iya. Memang mau usaha apa sih, Teh? Sambil promo ya, Pak? Iya. Saya usahanya di bidang ST Poci. Oh, ST Poci. Namanya apa? UMKM dong ya, tentunya ya, UMKM. Apa namanya? ST Poci Reha. Reha. Iya. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan dengan hadiah sepeda motor ya, kalau nggak salah ya, atau modal usaha? Modal usaha. Modal usaha. Luar biasa. Wow. Apa nih pesan-pesan kepada Abah Saruji? Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Haji Sahrul Loji. Terima kasih juga buat Pak Hendra Wijaya, buat sekeluarga Pak Hendra Wijaya. Terima kasih sudah ngasih jalan buat saya modal usaha, buat
orang tua saya berangkat umroh. Terima kasih, semoga P3 kedepannya makin maju. Oh, makanya Tete pakai baju warna hijau nih ya. P3. Ini apa namanya, setia bukti sama P3. Ah, bukti ini dia. Oke, kita ke sebelahnya dengan ibu siapa, Bu? Ibu Hanani. Oke, Ibu Hanani. Tinggal di mana, Bu? Saya dari Bendungan. Bendungan ya. Ke Kelurahan Bendungan. Iya, aslinya Palas. Kecamatan? Kecamatan Cilegon. Oke, ibu dapat juga tiket ya, Bu ya? Ya. Sebelumnya udah pernah naik pesawat nggak, Bu? Belum, belum. Ah, ini langsung naik pesawat berapa jam? Tahu nggak, ibu? Kesana berapa jam? Aduh. Belum tahu. Aduh, Bu, gimana nih perasaannya, Bu, ketika mendapat salah satu tiket umroh? Alhamdulillah, saya kemarin itu pas capek lagi sakit. Oh. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak Saruji telah mendukung kami orang gak punya dapat. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak untuk P3 yang telah mendukung saya, Pak Asinopi. Amin, amin, amin. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin ini nggak bisa dilupakan, Ibu ya? Oke, luar biasa. Semangat, Ibu. Mudah sampai sana dan sampai kembali ke tanah air juga jadi keadaan sehat dan menjadi harapan buat masyarakat Kota Cilegon. Oke, kita lanjut nih. Mungkin saya pindah ke sini nih. Ibu, dengan ibu siapa nih? Dengan Ibu Ucu Suharti. Iya, tinggal di mana, Bu? Sukajadi. Sukajadi Merak? Iya. Taman Sari ya? Mekarsari ya? Mekarsari. Oke, ibu juga dapat nih? Iya. Sebelumnya udah mimpi? Enggak, saya dari dikasih kupon dari yayasan, saya ngurus anak yatim. Wow, gitu. Artinya ini bukan dari ini apa, kupon yang undian, bukan? Kupon undian. Oh, dari, jadi ibu sama dikasih. Sama juga dari bapak ini. Oke, luar biasa. Apa nih, Bu, pesan-pesan kepada Bapak Haji Saruji nih? Saya berterima kasih sama P3. Tanpa P3 saya nggak mungkin umroh karena saya. Nggak mungkin, ya, benar. Emang impian saya pengen umroh, akhirnya saya dapat. Semoga P3 sukses terus, jaya terus. Saya berterima kasih sama P3. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Iya. Semangat, Ibu. Sampai ke tanah air juga. Jangan menjadi positif kepada masyarakat Kota Cilegon. Ini lagi ke Bapak ini ya. Oke, satu lagi ya Bapak ini. Oke, Pak. Jadi dua. Oke, Pak. Dari mana dan siapa namanya, Pak? Pak Rasmationo, Pak. Ya, dari daerah mana? Kapling Blok C. Kapling Blok C, Cilegon juga, Kecamatan Cilegon. Wow, luar biasa. Ada Cilegon, ada dua. Ini orang tua saya. Oh, ini Bapak. Oke, Pak. Oke, gimana, Pak? Anak yang dapat tiket diberikan kepada Bapak. Apa nih, Pak? Katanya Bapak udah mau pingin umroh gitu, Pak. Coba, Pak, sedikit cerita ke Lukas TV ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saroji yang telah memberikan hadiah untuk kita, kedua Pak Indra Wijaya yang sudah memberikan saya juga berjuang untuk kita. Terima kasih sama anak saya yang udah dapat dikasih. Saya memang tujuan saya itu mimpi kepengen umroh, Pak. Wow. Saya itu dari kapan itu, Pak? Iya. Bisa enggak diungkapkan dari kapan keinginan itu, Pak? Karena apa, saya jadi RT dua periode ini, kepengen saya itu enggak jadi RT lagi, berhubung warga mengendai udah jadi RT lagi, Pak. Jadi ini hadiah RT berikut. Saya sempat gini, sempat sama orang tua gini, sama anak-anak saya gini, Pak ya. Anu, nang, dek, saya ini kalau dipilih warga jadi RT lagi, saya mau tabung buat umroh. Oh, gitu. Luar biasa, luar biasa. Makanya saya itu kemudian banyak terima kasih orang podo mendukung. Kalau nggak ada P3 kayaknya nggak ada. Mudah-mudahan. Wow, luar biasa. P3 jaya. Termasuk kita ini kan pengurus di lingkungan dua kali periode menang, Pak. Ya, oke. Okay. Alhamdulillah. Semangat. Satu kata buat P3. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Saroji yang telah memberkati kita umroh. Mudah-mudahan P3 di lingkungan Kapling Blok C berkembang lah. Amin. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Satu lagi. Udah, pas ya. Bapak itu ya, kita menang. Oke, sahabat Lukas TV ada 5 ya. Ini tadi ibu ini dikasih kepada orang tuanya ya, ayahnya. Ke? Pak Ustadz juga. Wah, oke Pak Ustadz. Dari Lukas TV Pak Ustadz. Mungkin tadi Pak Ustadz udah mengikuti. Pak Ustadz juga dapat undian? Kalau saya nggak dapat undian, namun alhamdulillah ini berkah tentunya langsung dari Abaji. Oh. Artinya ini di luar dari undian. Betul. Apa? Luar biasa nih. Sebelumnya udah kenal sama Abah Saruji?
Alhamdulillah kenal, tapi belum terlalu lama kenal beliau. Gitu. Awal untuk nawarkan seperti apa? Tentunya punya prestasi atau punya apa, ada keinginan seperti apa? Kalau terkait itunya, saya kurang tahu juga apa yang menjadi pertimbangan beliau terhadap diri saya yang begitu fakir ini. Awalnya saya ditelepon oleh beliau sore-sore, ditawarin untuk umroh. Ya. Jadi sempat apa ya, tercengang juga gitu. Sempat nggak percaya lah begitu. Sampai saya minta izin ke beliau juga, saya bilang, Abah minta izin satu minggu karena saya mau minta restu sama orang tua, minta izin sama istri, dan juga izin ke tempat saya kerja. Alhamdulillah diberikan peluang satu minggu oleh beliau, ya akhirnya semua sudah beres dan juga diurus langsung oleh beliau melalui Pak Hendra juga yang diutus gitu pada waktu itu. Oke, artinya Pak Ustadz keinginan ini juga ibaratnya, aduh, haji yang luar biasa nih Pak Ustadz ya? Luar biasa, bahkan saya nggak pernah bermimpi gitu. Nggak pernah bermimpi keadaan. Bisa ke Tanah Suci gitu. Karena keadaan? Wasilahnya dari beliau lah, akhirnya saya bisa ke Tanah Suci. Oke, tentunya harapan P3 ketika Pak Ustadz ke Tanah Suci kembali dari sana semakin luar biasa dipakai. Betul. Untuk khotbah-khotbahnya ya Pak Ustadz, pesan khusus kepada Haji Saruji. Untuk Abah Haji Saruji, tentunya pertama saya ingin mendoakan beliau dan keluarga ketika di Tanah Suci sana. Amin, amin. Pertama, mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Kemudian saya akan doakan beliau juga mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan tugas ini, karena ini tentu bukan tugas yang ringan. Karena partai yang besar menurut saya harus dipimpin oleh orang besar. Oh, sesuai badannya juga besar ya? Menurut saya bukan hanya badannya beliau, tapi niatnya luar biasa besar. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga dalam perjalanan sampai amin. Ke tanah air juga sehat selalu ya Pak Ustadz ya? Amin, amin, amin. Oke, sahabat Lugas TV, sebelum saya minta tanggapan nih ke Pak Haji Saruji. Tentunya kan kita mendapat informasi sahabat Lugas TV, ada 5 komedian juga yang berangkat nih kalau nggak salah ya. Ucok Baba, Aung Sepotong, Daus Mini, Ki Nanjar, sama Subro. Wow, luar biasa. Itu dari P3 juga ini. Wah, wow, luar biasa. Abah Saruji, mohon izin. Abah, tadi bincang-bincang luar biasa. Bahkan ibu meneteskan air mata. Bahkan bapak ini juga. Apa nih Abah? Tanggapan Abah terkait warga masyarakat Kota Cilegon yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, ini menandakan ya bahwa program P3 menyentuh kepada hati rakyat dan masyarakat dengan ini haru. Dan saya juga nyampe ke hati, ke pikiran saya bahwa sesuatu yang kami lakukan bermanfaat sekali terhadap ibu-ibu ini. Dan ini bukan sesuatu yang memang sajian setiap hari bisa didapatkan. Karena tapi ini memang bagi orang-orang punya kemampuan yang mampu berangkat ke sana. Tapi ini tidak mimpi, ada yang mimpi. Yang mimpi juga Allah kabulkan keinginannya. Tidak mimpi pun Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ini kebesaran Allah memberikan kepada hambanya sehingga hambanya pada merasa berbahagia, haru, sehingga saya tidak mimpi bisa ke Mekah. Dan saya belum pernah naik pesawat, akan naik pesawat. Sehingga itulah kalau hamba Allah, ya siapapun melakukan satu amalan yang menyenangkan orang lain itu ibadah. Setiap amalan yang menyenangkan orang lain itu ibadah. Dan Allah akan tersenyum ketika hamba Allah memberikan rezekinya yang diberikan Allah untuk sedekah kepada sesama. Terima kasih. Ya. Abah, okay. Ada tambahan nih? Ya. Mungkin Pak Guru nih. Pak Guru nih. Oke, Pak Guru. Dengan kegiatan ini tentunya Pak Guru juga bagian dari keluarga besar P3. Apa nih untuk target-target ke depan untuk P3 semakin dikenal oleh masyarakat Kota Cilegon? Terima kasih. Sebelumnya kita juga berangkat Pak dengan wasilah acara ketika Pak Cilegon menang apresiasi luar biasa dan memang mimpi saya bisa berangkat ke sana. Apalagi dengan kondisi P3 yang luar biasa hari ini kita membuat sebuah program harap dengan Abang saya.
nih Pak, ini langsung aja nih Pak ya. Dapil 4 Guru Kedokteran. Sebelumnya udah kenal sama Pak Guru? Oh kenal, apa gurunya? Ya, guru saya. Oh guru, oke, luar biasa. Apa yang membuat Pak Bacalek ya, Pak Roy ya? Pak Roy, oh Pak Roy. Untuk memberangkatkan salah satu warga di Kelurahan Grand datanya untuk datang itu. Jadi wasilahnya sekitar dari apa? Jadi akan saya uji karena yang paling waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya kebetulan karena Hasan ini setiap dari ini setiap dari kita kebetulan disitu alhamdulillah bisa uji dengan Pak penunjuk Pak bisa bantu buat menyuahin Kang Hasan ya siapkan saya bantu sekaligus saya juga yang mau umroh. Oh. Ya alhamdulillah besok juga berangkatnya. Ah, oke, sangat luar biasa. Oke, sahabat Tugas TV, ini yang menjadi masukan yang luar biasa. Semakin banyak bergotong royong nanti semua para kader pengusaha yang ada di bawah nakoda Bapak Haji Saroji, tentunya semakin banyak doa dan tangisan yang sukacita mendoakan Partai P3. Sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya.